Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Lancar, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk yang baru menemukan channel kami, selamat datang, selamat bergabung, selamat menyaksikan video-video tutorial dari kami. Dan untuk yang selalu setia pantengin channel kami, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut ke tema pembahasan ya. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan berbagi sedikit pengalaman ya di sini. Kebetulan untuk siang hari ini kita akan bahas keluhan head cylinder L300 yang sering pecah ya, tepatnya tidak awet, dan bagaimana solusinya biar untuk posisi silinder head itu tidak cepat pecah ya. Kebetulan untuk mesinnya di sini kami overhaul ya. Cuma sebenarnya tujuan awalnya untuk mobil ini tidak untuk overhaul ya. Untuk keluhannya sendiri di mobil ini katanya panas atau sering habis untuk air radiatornya. Setelah kami cek di sini untuk posisi air radiator ya, ketika posisi mesinnya hidup ternyata, atau pertama kali start, kita coba start untuk mobilnya, ternyata untuk air radiatornya nyembur. Setelah kita lakukan pengetesan ya di bagian silinder head, karena kebetulan untuk mobilnya sendiri tahun 2002 ya ini, ternyata setelah kami cek untuk posisi di silinder headnya itu mengalami keretakan. Untuk cara pengecekan silinder head yang pecah, untuk videonya sendiri sudah kami buatkan terpisah ya, karena untuk kesempatan kali ini kita bukan fokus di mencari keretakan di silinder head. Setelah kami bongkar untuk posisi liner ya, tepatnya di bagian blok mesin, ternyata sudah parah, sudah menggentong. Makanya setelah kami ngobrol, kami putuskan di sini untuk mengganti liner sekalian. Kemudian ke topik yang utama ya. Setelah kami ngobrol dengan yang punya mobil di sini atau sama driver, katanya untuk di mobil ini sudah melakukan penggantian silinder head, tepatnya silinder head yang ini ya. Ini sudah bukan bawaan mesin, tepatnya katanya ini sudah menggunakan tahun muda, sudah ganti sama yang copotan kurang lebih seperti itu. Tapi nyatanya setelah ngobrol ya kami tadi, katanya untuk usia pakai head cylinder ini belum ada 1 tahun sudah pecah lagi seperti ini. Dan sudah sering kami katakan ya, untuk posisi silinder head L300 tahun muda, tepatnya di atas tahun 2000 ya, 2000 kesini, untuk keretakan di silinder head itu memang bukan hal yang aneh ya untuk mobil L300 diesel. Makanya untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit modifikasi ya. Kita coba untuk ganti silinder headnya menggunakan tahun tua seperti ini. Yang dikatakan tahun tua di sini tepatnya tahun 1999 ke bawah ya. Karena untuk tahun tersebut kami jarang ya, jarang menemui untuk kasus atau keluhan pecah di silinder head. Tapi jarang di sini bukan dipastikan tidak pernah ya. Kami juga pernah menemukan kasus pecahnya silinder head di mobil tahun 99 ke bawah. Cuma seperti yang dikatakan tadi, untuk kasusnya itu jarang terjadi. Beda dengan tahun muda di atas tahun 2000 seperti ini, untuk kasus pecah silinder head itu bisa dikatakan bukan hal yang aneh. Makanya sedikit berbagi pengalaman ya di sini, apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan pecah silinder head, dan bila memungkinkan di keuangan ya, intinya di keuangan, maka lebih baiknya untuk melakukan penggantian silinder head itu ke tahun tua seperti ini. Karena untuk percobaan seperti ini ya, atau mengakali seperti ini udah yang ke, kalau nggak salah ke 5 kalinya kami melakukan penggantian silinder head ke tahun tua seperti ini. Dan untuk hasilnya setelah kami buktikan dan ngobrol sama driver, ternyata untuk tenaganya itu tidak berubah ya.
Dan untuk usia pakai silinder headnya itu memang terbukti lebih awet yang tahun tua. Untuk silinder headnya sendiri kami beli copotan ya seperti ini. Karena untuk beli kosongan itu yang pertama, kalau beli yang original itu mahal. Kemudian kalau pakai yang lokal kami rasa kurang pede ya. Hanya kami ngambil copotan seperti ini. Kemudian untuk posisi valve, untuk posisi valve-nya juga sudah kami sekur ya. Karena sudah dikatakan tadi kami beli bekas, takutnya kalau langsung dipasang ya, beli bekas seperti ini, takutnya ada kebocoran klep atau di bagian seal klepnya itu sudah getas, malah tidak lama kami harus lakukan pembongkaran lagi. Hanya sekalian klepnya kami sekur, kemudian untuk seal valve-nya juga kami ganti. Yang harus diperhatikan apabila kawan-kawan ya, apabila kawan-kawan mau melakukan penggantian silinder head ke tahun tua seperti ini, yang harus diperhatikan adalah yang pasti ya, tepatnya yang pasti harus melakukan penggantian piston. Karena untuk silinder head tahun tua seperti ini, untuk posisi valve-nya itu agak menonjol keluar ya. Ntar kami ambil dulu valve-nya. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Untuk posisi valve-nya itu menonjol. Sementara untuk tahun muda ya, bisa kelihatan di sini untuk yang bekasnya ini. Di atas tahun 2000 untuk posisi valve-nya itu agak ke dalam, bisa kelihatan lebih rendah dari cylinder head. Hanya seperti yang dikatakan tadi, apabila kawan-kawan mau melakukan penggantian cylinder head ke tahun tua, harus dipastikan diganti dengan pistonnya, bisa kelihatan di sini. Ini untuk bekasnya piston pasangan cylinder head yang ini ya. Cowakannya tidak terlalu besar seperti ini karena untuk posisi valve-nya di atas sebelah sana. Kemudian untuk tahun tua, karena posisi valve-nya menonjol ya ke sini keluar lebih tinggi dari cylinder head, makanya untuk posisi pistonnya ada cowakan dalam seperti ini. Jadi intinya apabila mau melakukan penggantian cylinder head ke tahun tua, harus dipastikan untuk posisi pistonnya juga diganti. Karena sudah dipastikan apabila cylinder head diganti tanpa melakukan penggantian di bagian piston, untuk posisi valve-nya sudah dipastikan mentok ke bagian piston. Dan kami sedikit jelaskan di sini ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih belum tahu atau belum paham untuk posisi valve ya. Untuk ukuran valve, khususnya L300 tahun tua dan tahun muda, ini beda ya ukurannya. Maksud beda di sini, bedanya itu beda tinggi di bagian batangnya yang ini. Untuk posisi valve tahun tua dan tahun yang muda itu panjangnya beda. Untuk posisi tahun muda lebih pendek ya, karena untuk posisinya ini agak ke dalam. Untuk sementara untuk ke atasnya ini masih sama untuk di bagian rocker armnya. Hanya dibeda di bagian setelan dan di bagian bearing. Cuma untuk perbedaannya, yang di tahun tua itu untuk posisi batang valve-nya lebih panjang karena untuk posisi settingnya itu lebih keluar. Sementara untuk yang tahun muda lebih pendek karena untuk posisi setting valve ya, tepatnya kami menyebutnya setting valve yang ini. Untuk posisinya itu agak ke dalam, makanya untuk valve-nya itu lebih pendek. Cuma untuk diameter permukaan ini atau daunnya, diameternya sama ya. Untuk tahun muda dan yang tahun tua, untuk permukaan atau lebar daun valve-nya ini tetap sama. Untuk perbedaan rocker armnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk penampilannya, untuk tahun yang muda sudah menggunakan bearing seperti ini. Sementara untuk tahun yang tua, nih, tahun 99 ke bawah masih sepatu seperti ini. Kemudian di bagian baut, baut setelan klep ya. Untuk yang tahun muda sudah pakai sambungan seperti ini, sudah memakai fiber ya. Sementara untuk yang tahun tua masih polos seperti ini. Sebenarnya untuk posisi rocker arm yang ini bisa saja ya dipasang ke cylinder head. Cylinder head tahun tua bisa saja dipasang seperti itu. Cuma mungkin untuk posisi baut setelan klep tidak mungkin menggunakan yang ini ya. Tepatnya kita oplos kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya.
bisa kelihatan posisi ininya sudah memakai bearing, cuma untuk posisi baut setelan klepnya menggunakan tahun tua seperti ini, karena apabila melakukan pemasangan menggunakan baut setelan klep tahun muda seperti ini ya, bisa kelihatan untuk posisinya ini karena sambungan jadi lebih tinggi, makanya untuk posisi penyetelan klepnya itu tidak menemukan longgar atau netral, karena untuk jarak dari sini ke sini itu terlalu panjang. Hanya apabila mau melakukan modifikasi ya, untuk posisi ininya mau memakai bearing, tapi untuk posisi baut setelan klepnya ini mau tidak mau harus menggunakan tahun yang tua yang seperti ini. Dan untuk rocker arm ya atau pelatuknya, tujuannya kami mau pasang seperti ini karena seperti yang dikatakan tadi, untuk posisi silinder head ya sudah ada dua seperti ini, dua set, makanya kita oplos untuk posisi rocker arm-nya menggunakan yang tahun muda. Kemudian untuk setelan klepnya kita ngambil dari sini. Ya, yang ini dilepas ya, karena ini kan pasangannya ini tadi. Kita lepas untuk baut setelan klepnya, kita pindah, kita kawinkan ke rocker arm yang bekas tahun muda. Karena untuk posisi bearing ini, yang memakai bearing maksud kami sudah dipastikan untuk gesekannya itu lebih halus ya, untuk perputarannya lebih ringan. Makanya kami memutuskan di sini untuk rocker arm-nya menggunakan yang ini, setelan klepnya ngambil dari silinder head bawaan yang tahun tua yang ini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, lanjut untuk mesin ya atau pistonnya sudah kita pasang, sudah kita rakit seperti ini. Mohon diperhatikan untuk pemasangan piston jangan sampai terbalik ya. Untuk tandanya sendiri bisa kelihatan titik di sini ya, bisa kelihatan. Karena untuk pistonnya kami menggunakan part original, makanya tandanya titik seperti ini ya, bukan tanda panah. Untuk patokannya titik seperti ini, posisinya ada di bagian depan atau di bagian puli. Kemudian untuk packing silinder head kami menggunakan part original ya. Seperti biasa kami mengganti lem dengan grease seperti ini. Untuk alasannya sendiri sudah sering kami jelaskan ya. Apabila memakai grease untuk kemungkinan tersumbat itu sudah dipastikan tidak akan ada kemungkinan tersumbat. Karena untuk posisi grease ini larut ke oli ataupun air. Sebenarnya tanpa dikasih grease pun untuk part original itu sebenarnya bisa ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan head cylinder ke bagian blok mesin ya. Mohon diperhatikan di sini dalam proses pemasangan, dalam pengencangan ya, intinya dalam pengencangan baut cylinder head. Dipastikan untuk pengencangannya itu menggunakan kunci momen ya atau kunci torsi. Karena apabila pengencangan yang tidak rata di bagian cylinder head, sudah dipastikan untuk usia pakai packingnya itu tidak akan bertahan lama. Kemudian tidak menutup kemungkinan apabila mendapat suhu berlebih dari mesin, untuk posisi silinder headnya bisa saja bengkok ya. Makanya kami ingatkan lagi di sini, dalam proses pengencangan baut silinder head diwajibkan menggunakan kunci momen. Kemudian untuk ukuran kekencangan sendiri dalam pengencangan baut silinder head L300 diesel ya di sini. Untuk kebiasaan kami di sini pengencangannya sampai ke kekencangan 12 kilo.
lanjut untuk mesinnya hampir selesai kami rakit ya, seperti yang dikatakan di awal untuk pemakaian atau pemasangan rocker arm. Kita mengoplos ya untuk posisi rocker armnya menggunakan rocker arm tahun muda. Kemudian untuk posisi setelan klepnya kita menggunakan tahun tua. Oke, lanjut untuk mesinnya sudah selesai kami rakit ya. Kemudian untuk klepnya juga sudah selesai kami setel. Untuk tutorial lengkap penyetelan klep, untuk linknya sudah ada di deskripsi ya di bawah. Kemudian untuk perakitan mesin yang lengkap juga sudah kami bikinkan videonya. Tetap selanjutnya kita naikkan dulu untuk posisi mesinnya, kemudian nanti kita coba tes hidupkan untuk mendengarkan suara mesinnya. Oke, lanjut untuk mesinnya sudah selesai kami pasang ya di sini. Kemudian untuk oli dan airnya juga sudah kami isi. Seperti yang dikatakan di awal ya, untuk tahap terakhir kita tahap pengetesan untuk mendengarkan suara mesinnya. Kita coba hidupkan mesinnya ya. Oke, untuk video tutorial menangani kasus atau keluhan head cylinder L300 yang sering pecah, tepatnya mengakali ya, atau mengganti head cylinder tahun muda menggunakan tahun tua. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil L300 diesel. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.